Hai, assalamualaikum. Saya Zul dari Aquaponik Malaysia. Dalam video hari ini, kita akan sambung lagi untuk sistem DFT hidroponik untuk tanaman strawberry ini. Dan sebenarnya untuk sistem ni dah tak banyak dah tinggal, cuma saya kena buat bahagian untuk air masuk sebelah sini, kemudian untuk air keluar sebelah sana dan masuk balik ke dalam kita punya pipe dan balik ke kita punya tangki nutrien di bawah ni. Okay, projek ni sebenarnya simple ya, dan sepatutnya minggu lepas dah siap, tapi sebab saya sibuk sikit tak sempat nak pergi kedai awal. Dan sebelum minggu lepas pun kita ada video pasal DIY, macam mana cara nak gunakan multimeter untuk repair kereta. So kita akan sambung balik. Dan bagi yang baru dekat channel ni, kebiasaannya pada hari Ahad biasanya video tentang aquaponik dan juga hidroponik, dan hari Rabu dia video untuk DIY project, dan Rabu ni pun kita ada lagi satu projek untuk elektronik. Ini adalah bahagian untuk air masuk nanti, dan pada bahagian ni saya akan tebukkan lubang untuk kita masukkan dripper line ni ke dalam ni. Untuk bahagian air keluar itu, saya gunakan tank connector 20mm dan saya dah pasang dengan elbow. Jadi sekarang saya perlu letakkan satu reducer daripada 20 kepada 15mm, dan baru akan masuk ke dalam kita punya pipe untuk masuk ke dalam kita punya tangki nutrien. Okey, kepada 20mm kepada 15mm. Kemudian pipe 15mm. Ok, bahagian air keluar saya cuba letakkan dulu. So, saya akan tanda lubang pada pipe ni kat mana kita nak tebuk. Okay, kita keluarkan dulu, yang mudah nak tebuk. Ok, kat sini kita akan tebuk lubang untuk air, untuk pipe ni masuk. Untuk lubang, saya gunakan hole saw size 25mm, kita akan tebuk sini. Untuk bahagian air keluar ni, kita dah boleh pasang lagi yang cap ni. Nampak macam sengit sikit, kita lupakan. Ok, untuk air masuk kita akan ambil daripada pipe irrigation ni. Kita akan pasangkan dia punya nipple. First kita akan tebuk lubang pada bahagian ni, gunakan pancir ni. Ke dripper line tadi kita dah pasang, jadi saya akan masukkan dalam lubang yang kita tebuk awal tadi. Kemudian kita dah boleh onkan air. Bahagian keluar tadi dah siap, bahagian masuk ni pun dah siap. Jadi katakan ni air dah mula masuk ke dalam kita punya pipe ni. Macam ni je, tak perlu terlalu kuat sangat. Kemudian untuk media tanaman dalam depot ni, saya akan gunakan lycabol ni. Kita ambil je dulu ni. Ini supaya mengelakkan daripada nyamuk masuk dalam ni. Thank you.
kita untuk sistem hidroponik DFT ni dah siap. Cuma perlu tunggu masa untuk kita tanam je nanti. Sekarang ni pokok pun tak ada lagi, saya biarkan dulu macam ni. Tapi sistem dah ready untuk ditanam. Okay, kemudian untuk aquaponik ni kita nak eksperimen dengan kunyit hitam. Saya nak cuba tanam kunyit hitam dalam sistem aquaponik ni. Okey, ni anak pokok kunyit hitam saya dapat daripada Cik Mus, kawan kita. Daripada video yang lepas masa saya harvest kunyit dalam sistem aquaponik dia, Cik Mus ada komen, dia minta saya kontak dia untuk dia hantar kepada saya pokok kunyit hitam ni. Jadi saya akan cuba untuk tanam pokok kunyit hitam ni dalam sistem aquaponik. Jadi first apa yang saya akan buat, saya akan buang dulu semua tanah ni. Sebenarnya masa dia hantar tu memang cantik, tapi sebab dah lama saya tak sempat nak tanam lagi. Hari ni baru sempat nak tanam. Jadi kita buang dulu tanah-tanah ni. Kita pindah tanam dalam sistem aquaponik ni, memang kita kena bersihkan dulu semua tanah-tanah yang ada ni. Kita akan rendam atau basuh dengan air ni. So, bagian dah rosak ni saya akan buang. Tak ada rhizome masih ada, tak perlu risau. Okey, dekat dalam sistem ni sekarang saya ada pokok halia, kunyit, kemudian strawberry pun ada juga dalam ni. Dan sekarang saya cuba tanamkan serai dalam ni. Baru saya tanam, hasil dalam baru dalam 2 minggu, seminggu lebih saya tanam. Tapi sekarang ni kalau tengok pokok kesum ni dah terlampau rimbun. Sebab saya nak potong sikit lah, sebab pokok di belakang-belakang tak dapat cahaya matahari. So saya akan trim sikit, saya akan potong sikit pokok kesum ni. Okay, bayam Brazil pun dah banyak. So, saya nak harvest sikit lah untuk malam ni. Memang besar daun dia. Okay, untuk sistem aquaponik ni, sampai hari ni sekali pun saya tak pernah lagi racun. Dan kalau biasanya kalau perlu racun pun, saya akan buat racun organik saja menggunakan neem oil dengan bawang putih dengan cili padi. Tapi setakat ni belum perlu lagi, sebab saya tengok pun yang rosak pun tak banyak, sikit-sikit je. Kalau boleh saya tak nak racun langsung, tapi kalau dah macam teruk sangat terpaksa jugalah kita racun. Dan daripada dulu memang tak pernah sekali pun saya gunakan racun kimia dalam sistem aquaponik ni. Sebab tujuan kita buat aquaponik ni sebab kita nak makan tanaman yang sihat tanpa racun. Jadi kalau kita gunakan racun kimia, macam no point lah kita buat aquaponik. Itu cukuplah untuk malam ni. Okey, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.